Ha, tanya sekali bang, sekali lagi. Berapa kali dah nampak Lula tu datang? Tak. Tak tahu ke tak? Tak tahu. Ha, ini yang saya nak jawapan tak tahu. Pasal saya nak marah. Bayangkan gini lah. Anak saya pergi masuk pressure, balik rumah saya bertanya, Amirul, pressure macam mana? Tak tahu ayah, gila mu tak tahu, mu masuk pressure, mu tak tahu. Jawablah, boleh buat ke tidak? Jawablah, boleh A ke B ke, kita boleh rasa apa yang kita buat. Kalau kita tak rasa, kita tak tahu, kita ni ya Allah teruk sangat. Kalau orang tanya kita, dapat tak Lailatul Qadar? Kita kata, tak tahu. Berpuluh tahun kita hidup daripada kecil sampai ke tua, duduk belajar ilmu. Kita tak dapat nak cerita, ada sesuatu tentang ilmu yang kita belajar itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata, Allah saya tak tahu apa ni, sebab dalam hati kita kata, aku beritahu kan ni, ya tak keburlah tu nak cerita lah tu. Kita tak nak cerita dengan orang. Tapi hendaklah kau khabarkan berita gembira yang kau rasa ni pada orang. Boleh nak cerita. Tapi kebanyakan kita memang tak tahu betul, memang tak tahu, kerana tak tahu. Bila jawab tu kata, eh tak tahu, ni kerja Tuhan, tak boleh nak itu. Cuba tanya saya, berapa kali dapat dalam tu kadar? Tolong. Cakap tanya orang banyak. Ha? Berapa kali? Tiap tahun ni? Selepas saya pada hari. Jadi kalau tuan-tuan keluar daripada masjid sekarang ni, tuan-tuan akan mengutuk saya. Gila dia tu. Jadi saya tak bagi tuan-tuan keluar. Tunggu saya habis. Mudah-mudahan tahun ini kita semua sekali dalam masjid ni dapat Lailatul Qadar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam langit Islam bermula bila? Maghrib sampai ke Fajar, insyaAllah. Yang saya tahu penduduk kampung Jawa 4.5 yang tak pergi solat maghrib berjemaah tak dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Antara berbuka puasa dengan solat maghrib berjemaah, dia pilih berbuka puasa. Dia bukan golongan terpilih. Tetapi kerana Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, terpulanglah pada Allah dia nak bagi ataupun tidak. Macam kisah api tadi, ini yang kita nak kena faham dulu ya. Itu kerja Allah. Tetapi mengikut aturannya, sorry, minta maaf. Solat maghrib berjemaahnya, Rasulullah tak pernah tinggal. Dia boleh pilih kerana nak makan, nak muntah ke dalam. Kerana puasa satu hari. Maka mereka tidak. Saya okey, saya pergi. Saya termasuk dalam 6 orang tadi. Lepas 6 orang tadi makan-makan apa semua, saya di Masjid Kampung Jawa tak ada majlis berbuka puasa. Saya bawa buah tamar 3 biji dalam poket dengan air mineral. Saya dah tak kisah dah tuan-tuan. Nak puasa ni kita dah tahu nikmat berbuka puasa masa di Masjid Nabawi dulu. Saya dah tak kisah, bukan saya nak makan sedap-sedap, tak ada dah. Cukuplah buah tamar dengan air sedikit. Makan tu sembahyang, solat maghrib berjemaah. Rumah saya dekat, saya balik, saya makan lagi dengan isteri dan anak-anak saya. Adakah Tuhan marah? Dia tak marah. Yang dia marah, yang kau tak pergi solat berjemaah tu, yang nak pergi makan lepas tu, okey, tak ada masalah. Saya fikir begitu. Kalau saya salah, tuan-tuan beritahu saya. Jadi, lepas saja begitu, makan tak adalah banyak sangat, tuan-tuan. Kita pergi, kita make sure kita pergi solat isya berjemaah, lepas tu solat terawih. 10 ke 8 rakaat ke 20 rakaat tu pulanglah. Pukul 10 saya balik rumah. Saya suka menulis, saya suka baca buku, saya baca Quran, saya menulis sikit-sikit. Pukul 11 saya tidur. Kenapa saya tidur pukul 11? Sebab saya pukul 2.30 nak bangun. Kenapa 2.30 nak bangun? Kan Allah dah janji kau bangun pada 1/3 hujung malam tersisa, engkau berdoa kepada aku, aku nak makbulkan doamu, engkau nak, siapa yang nak bertobat aku nak ampunkan dosamu, engkau apa yang kau nak meminta aku nak bagi apa yang kau minta. Allah bohong ke? Yang saya rasa Allah tak bohong lah. Allah janji macam tu. Engkau bangun, aku bagi. Bangun semata-mata kerana Allah, mengikut surah Az-Zariyah, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat kepadaku. Mintalah dengan dia. Nak Lailatul Qadar, ya Allah aku bangun, ya Allah aku bangun ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah, tapi aku nak minta pada-Mu Lailatul Qadar, ya Allah bagi padaku. Minta hari-hari lagu tu, takkan Allah tak bagi sebab janji dia begitu? Takkan kita tak percaya pada Allah SWT? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pernah minta Lailatul Qadar. Yang saya bangun, saya minta, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan, ya Allah. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang aku ketahui, dosa-dosa yang aku tidak ketahui. Ya Allah, ya Tuhanku, jika aku pernah berlaku syirik, pernah menduakanmu, ya Allah, kau ampunkanlah aku, ya Allah. Aku tidak pernah berniat begitu, ya Allah. Jika ia berlaku kerana kebodohanku, ya Allah, kejahilan aku, ya Allah, kau ampunkanlah aku, ya Allah. Menangis minta dengan Allah. Sebab saya banyak dosa. Terutamanya dosa syirik.
Dosa syirik ni bukan sembah berhala. Dosa syirik cakap besar pun syirik. Saya dapat PhD 2 tahun setengah. Rekod satu tim perkawinan. Tulis buku. PhD kecil tapi signifikan. Ceritakan tentang kehebatan saya dapat PhD 2 tahun setengah. Satu pun tidak menceritakan tentang kebesaran Allah yang saya dapat PhD ini kerana rahmat Allah, kerana kasih sayang Allah. Tak ada saya baca dalam tu. Masa dululah balik haji, Ustaz Haji Omar di Seramat kata, kalau kita buat macam itu pun boleh jatuh syirik. Orang yang syirik tidak minta ampun daripada Allah, bila mati besok tidak berbau syurga. Inilah satu-satu dosa yang kita tidak minta ampun dengan Allah, kita tak akan berbau syurga. Sedih saya. Dosa lain tak minta ampun pun atas sebab rahmat kasih sayang Allah, dia boleh ampunkan kita. Dosa syirik minta maaf. Sebab itu kita kena minta doa hari-hari tentang syirik ini. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku tidak pernah berniat. Kadang-kadang kita buat syirik-syirik ni kerana kita tak itu. Ya Allah, mesti kahwin. Berapa ramai di antara kita ni ahli hujan kan, panggil tu bomo ahli hujan, letak batu dalam air, letak bawah katil, tak boleh mandi, tak boleh apa semua, memang nampak gelap dia buat pada 12 malam gelap kan? Tapi hujan tak datang, habis saja kenduri kahwin, buang air tu, bau air datang. Kita pun kata, oh nasib baik aku panggil Pak Mat. Nasib baik kita panggil Pak Mat, mungkin kita jatuh syirik. Lepas ni siapa kalau teringat nak tahu macam mana nak alih hujan, tanya saya, insyaAllah ada cara. Tapi saya tak nak ajar alih hujan malam ni, nak cerita benda lain dulu, okay? Ingatkan saya kalau ada masa sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, Allahu Akbar. Lepas tu kita bermunajat, baca Quran, solat sunat, sampailah setengah jam ke sejam sebelum waktu fajar, pergi ke masjid solat subuh berjemaah. Habis solat subuh, habislah satu malam dalam Islam daripada maghrib sampai ke fajar. Cuba buat tiap tahun, tiap hari lagu tu setahun, hari-hari buat lagu tu. Kalau orang tanya kita dapat tak Lailatul Qadar, insyaAllah dapat. Tapi ini semua kerja Allah. Saya dah buat dah lagu tu, nak saya setakat yang saya mampu itulah. Setiap hari kita buat lagu tu. Jangan duk buat hari 27 hari bulan saja, jangan duk buat waktu ganjil saja. Satu hari buat lagu tu. Allah ni Maha Pengasih, Allah ni Maha Penyayang. Allahu Akbar. Kalau you seluruh jiwa dan perasaan itu menyembah semata-mata kerana Allah, setiap hari, setiap saat, bukan kerana mengharapkan ganjaran semata-mata, insya-Allah Allah akan bagi pada kita. Dan orang Allah kita ni, dia suka bertanya tau, Prof, saya nak bangun malam Prof, tapi ya Allah tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak jaga Prof. Oh, pasal tak jaga saya mudah. Saya kata boleh bagi ketua, apa dia, pasang jam loceng, letak kat telinga. Sekarang ada handphone tu lah. Pasang, dah buat Prof, tapi memang bunyi tapi tak boleh nak bangun. Allahu Akbar. Pasang dua lah, saya kata pasang pada satu, pakai kat ujung kaki satu. Tak, pasang lagu yang menyakitkan hati. Jadi sebab sakit hati kita kena bangun untuk tutup tu. Itu dah kira satu kerja, nak bangun untuk tutup. Tak jauh. Jawab lagi tau. Ini memang saya jumpa betul-betul tak. Tak boleh, Prof, memang tak boleh bangun. Pasang tiga jam loceng. Kalau tak boleh bangun juga, bilik kita kat sini, bilik sebelah tu tolong pasang bom, biar yang meletup situ. Kerana kita sebenarnya bersifat hipokrit. Jumpa ustaz, jumpa cikgu, jumpa orang mengata, cakap dengan kita, kita nak buat bangun masa, nak Prof, nak buat gini. Yang sebenarnya dia tak nak buat. Siapa yang minat bola, dia tak malam boleh bangun. Bila sebab dengan solat malam ke apa, dia berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang fenomena biasa. Tak ada masalah, sebab Allah dah katakan hanya segelintir saja daripada kumpulan apa ni, kumpulan akhir zaman yang akan bersama Rasulullah. Kita cakap dia tak nak ikut tak apa. Tetapi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita bagaimana boleh bangun malam. Kalau tuan-tuan tidur dengan saya, insya-Allah boleh. Sebab saya mudah-mudahan Allah tak itulah. Sebab selama 20 tahun lepas saya memang bangun pukul 2:30, pukul 3:30. Tinggal lagi dulu tak sembahyang, dulu tak berdoa. Bangun buat kerja. Ini saya suka lagu tu. Tak ada masalah, insyaAllah. Dan kalau duduk dengan saya, saya boleh kejutlah, bangun. Kalau anak saya, memang saya jengkah satu rumah akan dengar.
kamu namlu. Ha, dia akan malu. Memang saya akan jaga betul-betul. Bab ini memang saya akan buat. Solat berjemaah di masjid memang saya jaga. Memang masjid ataupun tak ada dalam perjalanan ke apa, saya nak supaya dia berjemaah. Ini memang saya jaga betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah saja nak bangun malam ni. Boleh saya tanya satu soalan sekarang ni? Dari tahu dia asyik kenal. Okay, muka tu bercahaya sebenarnya. Itu yang kita tanya tu. Tadi-tadi gosok gigi tak? Gosok. Semalam 10 tahun lepas gosok. 15 tahun lepas gosok, insyaAllah. Besok? Jawablah nak gosok ke tidak. Nak gosok lah kalau tak ada pun. Jawab macam ini, gosok. InsyaAllah saya akan gosok besok. Kalau di Madinah, kalau saya tanya orang datang ke Madinah umrah dan haji, macam-macam latar belakang. Ada orang tak biasa guna perkataan insyaAllah. Saya tanya dia, esok gosok gigi ke tidak? Gosok? InsyaAllah. Besok tak tentu lagi. Kenapa kita boleh kata besok kita akan gosok gigi? Sebab kita dah rasa nikmat gosok gigi. Sebab siapa yang gosok gigi hari-hari, sekali dia tak gosok gigi, dia akan rasa satu kekurangan. Betul tak? Itu yang kita katakan nikmat gosok gigi. Cuba pergi tanya pada orang asli yang tak pernah gosok gigi. Dia peduli apa? Atas satu perbuatan yang sama gosok gigi, seorang kata dia akan gosok besok, yang satu lagi dia diam saja. Sebab dia tak tahu apa pun. Atas satu perbuatan. Begitu juga tuan-tuan, nak bangun malam kena buat ni, apa ni, kenapa dia boleh gosok gigi tu 10 tahun lepas sampai besok pun dia boleh? Sebab dia daripada kecil lagi telah diajar oleh ayah dan mak dia gosok gigi daripada kecil lagi, oleh cikgu-cikgu dia, masuk asrama pun kawan-kawan semua gosok gigi, environment dia, keadaan dia macam itu. Begitu juga dengan solat malam, kena daripada kecil lagi. Kena ajar daripada 10 tahun lagi bangun solat malam. Berapa ramai dalam masyarakat kita ajar anak-anak kita bangun solat malam? Yelah, zero. Saya percaya kosong. Berapa ramai di antara kita yang ada dalam masjid ini yang solat 5 waktu di masjid, solat subuh di masjid, tetapi takut nak kejut anak dia untuk datang solat masjid ke masjid waktu subuh kerana takut anak dia mengantuk pergi ke sekolah? Saya tak nak ulas yang itu. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Tuan-tuan seorang kena masuk syurga. Kita didik anak kita supaya jadi Majusi dan Nasrani. Sebab itulah anak-anak muda zaman sekarang ini tidak ada yang datang ke masjid kerana bapak dia sendiri yang mengajarnya pergi. Kita takut anak kita mengantuk pergi sekolah. InsyaAllah Allah dah janji. Tak ada masalah. Nak kena berani sikit. Nak jadi insan yang terpilih. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak ajar daripada kecil, Haji dah katalah umur 60 tahun, boleh kita jadi kecil balik nak belajar balik? Boleh tak? Tuan mungkin dah umur 40, 50, 30, saya tak tahu berapa. Boleh tak nak jadi kecil balik nak belajar? Kalau kita tak pernah buat bangun solat malam, tiba-tiba orang suruh esok bangun solat malam, esok boleh, lusa tak boleh. Dia akan jadi lagu tu. Habis nanya lah kita orang dah tua ni, saya dah umur 48. Boleh tak soalan dia, kita boleh jadi budak kecil balik ke tidak? Boleh ke tidak? InsyaAllah. Orang yang pergi rumah saya kata-kata jawab tak boleh. Saya pun kata inilah yang kita katakan yang Allah cerita dalam Quran, tidak sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu, tidak sama orang yang berfikir dengan yang tidak berfikir. Ilmu ini bukan kerana dia belajar di Universiti Madinah. Ilmu ini bukan dia belajar di Universiti Azhar. Ilmu ini dia bukan belajar di UiTM. Ilmu ini bukan kerana dia profesor. Ilmu ini bukan kerana dia cikgu. Ilmu ini yang dia hendak daripada Allah, dan Allah buka hijab ini kepada Allah, kepada dia. Ramai orang tak pergi sekolah pun Allah bagi ilmu. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya kata kepada mereka yang datang ke rumah saya, tuan-tuan sekarang ini menjadi budak kecil. Berapa ramai di antara kita yang tak sedar yang kita ni budak kecil? Orang yang pergi haji, pergi umrah, kalau pergi umrah 14 hari, 14 hari lah dia budak kecil. Orang pergi haji 46 hari, 46 hari lah dia budak kecil, tetapi dia tak sedar. Kenapa? Kalau you datang ke Madinah, saya kata cuba buat 12 hari itu. Bangun tiap-tiap malam pukul 2 pagi. Tiap-tiap hari 2 pagi, 2 pagi. Yang pergi haji 46 hari, 2 pagi, 2 pagi, 2 pagi. Sampai 46 hari, you akan rasa nikmat bangun malam. Sebab inilah, puak-puak inilah yang akan sampai ke lahir. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan ku, aku ni mampu ke tidak, ya Allah. Aku di Mekah dan Madinah, aku bangun malam, ya Allah. Pukul 2 pagi, tiap-tiap hari, ya Allah. Ini aku dah sampai ke Malaysia, ya Allah. Dia akan menangis cerita pada Allah SWT. Orang yang tak buat macam itu, takkan dia nak minta dengan Allah?
Kita tak perlu jadi budak kecil selama 15 tahun. Cukuplah 12 hari, 46 hari itu. Bukannya atas sifat usia, tetapi perbuatan daripada kecil itu. Tapi tidak, tuan-tuan dan perempuan, orang pergi Mekah dan Madinah. Yang sebenarnya Allah bagi nikmat pada rakyat Malaysia kerana waktu Mekah dan Madinah lewat 5 jam. Pukul 2 pagi di Mekah dan Madinah bersamaan 7 pagi di Malaysia. 7 pagi juga apa? Kita tengah sihat. Tetapi siapa sampai Mekah dan Madinah hari pertama, insya-Allah Tuhan akan kejukan. Jangan-jangan ya Allah baru 1:30. Betul dah 1:30 sama pukul 6:30 di Malaysia. Tengok 1:30 tarik selimut. Aku kunci jam pukul 4. Bukan tak nak bangun sebab subuh pukul 4:30. Kadang-kadang subuh 4 suku kunci jam pukul 4 sebab ada injury time 20 minit dekat Madinah. Tengok bagaimana Allah bagi nikmat pada kita, kita tak nak buat. Bangun pukul 1:30, pukul 2 pagi itu jaga tu ya Allah terus saya sebut Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terlepas satu ikatan. Bila kita tidur, 3 ikatan iblis. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas tu ambil wuduk, terlepas lagi satu ikatan, lepas tu solatlah Allahu Akbar, solat sunat 2 rakaat, lepas tu solat sunat, solat sunat, ambil apa itu terus pergi ke Masjid Nabawi atau pergi ke Masjid Haram. Buat hari-hari begitu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey, saya kata orang datang ke Madinah tak ada masalah. Sebab hotel di belakang masjid ni, masjid kan, dikelilingi tu hotel. Itu pun tak nak bangun, duduk sibuk nak berehat tuan-tuan. Orang pergi umrah 3 hari duduk Madinah. Jumpa selalu selisih dengan saya, Haji nak pergi mana Haji? Nak balik berehat lah Allah, letih semua dia kata. Daripada Kuala Lumpur pergi Dubai, Dubai pergi sini dia kata. Ji, Haji datang 3 hari je kat sini Ji. Berehat dalam Masjid Nabawi lah. Nak tidur-tidur situ lah niat itikaf. Pasal apa nak balik ke hotel? Itu pun kita berkira. Nak jadi golongan terpilih macam mana? Ha, ini yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang yang pergi solat di luar masjid. Saya pergi, kalau jumpa saya, tuan-tuan pergi, kalau duduk solat di belakang tu, saya akan pergi peluk. Ji, daripada Malaysia ke Ji? Ha, saya Malaysia. Ji, Allah rugi. Ji bayar RM5,000. Ji nak kata takkan nak solat ke sini. Masuk dalam kosong lagi. Tengah orang duduk ikramah tu kan, duduk ni, duduk baca Allah, 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 Allah. Saya boleh berjalan daripada belakang ke depan lebih 250 sah di Masjid Nabawi. Ini tidak datang duduk terus duduk belakang. Ini perangai orang kita. Tapi tak ramai. Saya kata lah, ini yang lain-lain duduk ni orang Pakistan, orang Bangladesh, dia orang ni tak ada ilmu ni. Orang Malaysia semua ada ilmu ni. Lepas tu saya lari ya. Saya nak tengok muka. Biar dia terasa sang, macam gitu sekali. Dan jauh saya tengok, oh, alhamdulillah orang Melayu dia lembut hati. Tinggal lagi dia mungkin tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, yang masalahnya di Mekah. Bila sampai di Mekah, Masjidil Haram duduk kat sini, hotel bukan gitu ha. Jalan dia 800 meter keliling. Yang dekat-dekat mahal. Ah ha, itu orang kaya-kaya lah. Kalau orang biasa-biasanya 800 meter. Berjalan turun okey, tua muda tak ada masalah. Balik saja sakit belakang pasal naik bukit tak kita sedar. Dan kebanyakan lebih daripada 50% jemaah haji ataupun umrah dia solat 3 waktu saja di Mekah. Di Masjidil Haram dia solat waktu apa? Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur dengan Asar dia solat di hotel. Tengoklah dalam bilik tuan-tuan, jangan kita pula sendiri yang termasuk dalam golongan tersebut. Dahlah pergi, Masya Allah, pergi menunaikan umrah, menunaikan haji, itu pun dia tak dapat nak lawan. Kenapa dia tak dapat nak lawan? Sebab itu bila saya tanya, apa benda yang you nak buat bila balik daripada haji? 5 perkara sebut. 1, 2, 3, 4, 5 tak boleh sebut. Kalaulah kita sebelum pergi tiap-tiap hari minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi menunaikan padu haji, menunaikan umrah ini, ya Allah. Aku nak pergi ke sana, aku nak salat 5 waktu di masjid, ya Allah. Aku nak kekal begitu, ya Allah. Kau bantu aku, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, aku nak puasa Isnin dan Khamis, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak apa ni, baca Quran tiap-tiap hari. Kita minta dengan Allah begitu tiap-tiap hari. Insya-Allah Allah akan bagi kepada kita janji, ya Allah. Begitu. Sebab itu kita merangkak sekalipun kita akan pergi menunaikan di masjid. Kita diberi kekuatan oleh Allah SWT, bukan kudrat kita, tidak. Setahun saya nak pergi haji, itu yang saya minta dengan Allah SWT. Dan saya minta ampun dengan Allah kalau saya cerita dengan tuan-tuan. Bukan saya nak riak, nak takbur, saya nak bagi motivasi tuan-tuan. Saya tak pernah tinggal solat berjemaah di masjid sejak balik haji daripada tahun 2007 kecuali jamak dan kasar. Itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan pergi sana solat 3 waktu saja di masjid, takkan tuan-tuan sampai ke air, tuan-tuan akan masuk bilik solat, akan bercerita dengan Allah SWT, ya Allah, ya Tuanku, aku dah sampai di Malaysia, ya Allah, terima kasih, ya Allah, aku dah selesai menunaikan ibadah haji aku, menunaikan ibadah umrah aku, ya Allah, ya Allah, tapi aku ni manusia lemah, ya Allah, aku nak solat sebabkan aku solat di Mekah, ya Allah, di Madinah, ya Allah, aku solat 3 waktu di masjid, ya Allah. Ada kita akan minta dah gitu. Bodoh dah kita. Sebab itu yang puak-puak yang solat 3 waktu ini yang akan bersengih-sengih tadi. Dia tak rasa takut dan gentar, dia tak akan rasa sembah, dia tak akan minta kepada Allah. Nak masuk jadi golongan terpilih. Mengikut aturannya tidak. Mengikut aturannya tidak, tuan-tuan. Akhir sekali lah. Saya nak tutup. Karena kira kalau bagi saya setengah jam lagi pun saya okey. Tetapi malam ni setakat ini saja saya nak cerita. Ada seorang profesor di Masjid Nabawi cakap dengan saya, kata, "Prof, betul Prof cakap ni, tapi saya ni balik payah, saya nak solat 5 waktu berjemaah." "Kenapa?" "Jadual waktu saya daripada dulu sampai sekarang pukul 12 sampai pukul 2 memang tak boleh." Seorang pramugari berjumpa dengan saya, cerita dengan saya, "Prof, saya nak balik, saya nak tutup aurat, tapi saya minta maaf tak boleh. Masak lagi, saya dah tua." Macam mana tuan-tuan nak jawab? Takkan saya nak cari kerja lain, saya tak boleh. Saya renung muka dua-dua tu kan, dalam keadaan yang berbeza lah. Saya kata, "Prof, betul Prof nak solat 5 waktu di masjid ke nak berjemaah?" Dia kata, "Betul." "Prof percaya pada Allah?" "Percaya." "Betul ke percaya?" "Bila kita menunaikan fardu haji, apa kita kata?" "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik." Dalam talbiyah yang pendek itu, dua kali kita sebut, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Saya pun tanya dia, "Cuba cerita dengan saya satu benda yang Allah tak boleh buat. Satu je saya nak. Tuan-tuan yang ada dalam ni, cuba cerita dengan saya satu benda yang Allah tak boleh buat." Cepat kita akan jawab, tak ada. Jadi takkan Allah tak boleh nak ubah timetable, takkan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan bulan dan bintang, Allah menjadikan kita. You nak kata Allah tak boleh ubah timetable? Kalau you nak betul-betul solat pada Allah, minta lah dengan Allah. Allah janji pada kita, bangun pada 1/3 hujung malam tersisa, ya Allah, minta dengan Allah, "Aku nak bangun solat malam, aku nak bangun solat malam, aku nak solat berjemaah, ya Allah, kau lah yang maha berkuasa, aku tak pandai, ya Allah, aku tak ada kuasa, ya Allah." Menangis pada you, minta pada Allah. Tetapi jangan buruk sangka dengan Allah. Hari ini minta, besok terus tak dapat. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, Allah akan bagi bila-bila dia nak bagilah. Percaya dan yakin pada Allah lah, tak usah bergantung kepada manusia. Ini yang kita katakan tauhid. Tauhid sebenarnya dalam kehidupan kita. You tak nak tutup aurat, minta dengan Allah. Menangislah dengan Allah. Dah tak boleh dah. Allah balik nanti berapa ramai yang boleh. Allah hantar saya ke Madinah. Saya tak pernah fikir nak pergi ke Madinah. Pasal apa? Mudah untuk saya solat 5 waktu di masjid. Khas. Akhir sekali tuan-tuan, puan-puan dan yang di belakang. Khas untuk wanita. Nak tahu dapat haji mabrur, umrah yang mabrur? Atas kapal terbang bila nak balik. Kenapa? Kita orang perempuan bila pergi ke masjid nak tawaf, 15 minit jaga aurat. Tangan ni kan pakai ni, stocking pakai. Kenapa pakai tu? Orang Malaysia dia berilmu, dia tahu itu aurat. Semua orang tahu tu. Bukan lain bersiap lagi masuk dalam Masjid Nabawi, jaga aurat betul-betul. Naik atas kapal terbang 50% dah tak ada dah. Kau ingat Allah ni ada dekat Mekah saja ke? Kau ingat Allah ni ada dekat Masjid Nabawi saja ke? Ramai orang kita bila umrah dan haji, dah balik umrah haji, ya Allah, suami isteri berjalan mana-mana bila Zuhur berhenti, keluar kereta saja, jalan 10 meter di sini kata, "Jayang, tolong buka kereta balik, pasal apa nak ambil telekung." Kenapa nak ambil telekung? Kalau dia nak ambil telekung kerana dia biasa pakai telekung solat, tak ada masalah. Tetapi kalau dia ambil telekung kerana dia rasa pakaian dia belum sempurna untuk menghadap Allah SWT, itu masalah. Yang kau duduk jalan ke hulu ke hilir ni boleh. Kau ingat Allah ni masa semayang saja? Tuan-tuan, puan-puan, fikir baik-baik yang itu.
aurat ini bukan saja di pejabat, aurat ini di rumah macam rumah teres lagu ni eh. Kan kita tutup aurat masa nak pergi pejabat, masa kita menyapu sampah kat luar kita pakai skaf. Berapa ramai di antara anak-anak kita tuan-tuan yang tutup rambut pakai t-shirt duduk berjalan ke hulu ke hilir ni? Kerana keadaan Malaysia tak apa, maka kita rasa tak apa. Kita datang lima waktu di masjid nak anak kita, ya Allah, kita nak masuk syurga tanpa dihisap, tapi anak kita kita tak jaga. Menangis tuan-tuan, ini cabaran kita. Suami-suami yang ada kat sini, isteri-isteri dan anak-anak, jaga. Jangan dia pun nak jadi bahan pembakar kita dalam neraka lagi. Ha, ini ujian untuk kita. Kalau dah pergi haji, pergi umrah, ya Allah, kita boleh buat kat sana. Kenapa pada Malaysia tak boleh buat? Apa yang jadi degil sangat tu? Tapi Allah cerita, manusia ini sangat degil. Dan kita memang termasuk dalam golongan degil. Nak heran apa? Jadi, tuan-tuan dan puan, saya ini minta maaf sangat dalam menyampaikan ini. Kadang-kadang saya takut tersalah, lebih semangat, minta maaf sangat-sangat. Dan mungkin saya dah tak kali pertama dan kali terakhir, insyaAllah saya akan dijemput datang lagi. Tetapi mungkin payah nak datang, saya nak menceritakan apa yang saya rasa dalam hati saya ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan yang Allah balik berfikir. Mudah-mudahan besok kita puasa di sini. Nabi apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, puasa sunat yang paling disukai oleh Allah SWT adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud senang sekali. Hari ini puasa, besok tak puasa. Saya pergi ke Madinah 4 bulan, saya terus amalkan puasa Nabi Daud. Saya tanya para pelajar kita kat sana, pasal apa Allah suka sangat puasa Nabi Daud? Tak boleh jawab. Saya kata, saya boleh jawab. Setelah 4 bulan, saya kata saya puasa, ada ilmu yang diceritakan oleh Allah melalui amalan. Cuba buat, saya kata, baru you tahu. Tapi sebab tu saya nak cerita, kalau you nak tahu, cuba puasa Nabi Daud 4 bulan. Dia pun tanya, pasal apa 4 bulan? Ha, buat 5 bulan. Pasal apa 5 bulan? Allahu Akbar, saya kata. 3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan tak kisah. Bila kita dah konsisten, insyaAllah Allah bagi. Apa yang saya dapat? Pernah tuan-tuan dengar yang perkataan lapar, apa ni, sakit dan sihat sama? Pernah dengar tak? Orang kata sakit dan sihat sama. Tak ada kan? Sakit-sakit dan sihat-sihat lah. Abah saya umur 71 tahun diagnose cancer. Cancer payudara, pundi kencing. Saya tanya dia, abah macam mana sakit bah? Allah mel, alhamdulillah, abah 70 tahun sehat ni baru Allah bagi, alhamdulillah. Di sisi dia sama, sakit dengan sihat sama, alhamdulillah belaka. Pernah dengar lapar dan kenyang sama? Mana ada lapar-lapar lah kenyang-kenyang. Siapa lapar makan jadi kenyang, obat dia. Saya dah puasa 4 bulan, satu hari saya duduk rumah sebelum Zuhur dengan isteri saya. Saya tanya isteri saya, ya hari ni kita tak puasa kan? Ha, tak puasa, ya Allah ya. Saya terasa serupa, lapar dengan kenyang serupa, tak ada beza. Terkeluar daripada mulut saya, ya Allah, Allah, Allah. Saya kata pada isteri saya, ini yang Allah nak tunjuk pada kita. Tuan tak cubalah puasa selang sehari. Kita orang sihat, Allah kata paling disukai. Allah kata paling disukai, takkan kita tak nak buat? Dia kata paling disukai. Kalau kita buat paling disukai, cari dah kawasan ini siapa yang puasa Nabi Daud. Pernah dengar ustaz-ustaz ajak, mari kita puasa Nabi Daud? Pernah tak dengar dalam masjid ni orang kata mari kita puasa Nabi Daud? Tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab dia tak buat. Sebab dia tak buat. Ramai orang buat. Orang yang zuhud-zuhud buat, tapi dia tak mengajar, dia tak bagi ceramah. Orang ni diam-diam. Tuan-tuan, di kalangan tuan-tuan ni ramai, mungkin saya rasa ada yang buat puasa Nabi Daud, tapi dia diam pasal dia tak mengajar. Saya sekarang ni, saya duduk pergi, saya tak ajak isteri kami, saya kata mari kita puasa Nabi Daud. Sebab Allah kata inilah yang paling disukai. Paling disukai, tak faham lagi ke? Paling disukai. Ini konsisten dengan yang Allah kata, hanya segelintir saja daripada kumpulan akhir zaman. Satu dalam 1,000, insyaAllah kita buat. Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullahaladzim, A'udzubillah, Minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wajahu la syarika lah Muhammad abduhu wa rasuluh, tawajahai syusyikta fa'innaka mansurah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunanmu, ya Allah, kami mohon kerahmatanmu, ya Allah, kami mohon taufik dan hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami keampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, ya Allah, dosa-dosa sanak saudara
kepada kami, ya Allah, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Sesungguhnya banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, sama ada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kami ketahui, dosa-dosa yang kami tidak ketahui, dosa-dosa penglihatan kami, dosa-dosa tutur kata kami, dosa-dosa pendengaran hati kami, dosa-dosa seluruh dosa-dosa kami, sama ada kami pernah melakukan syirik ataupun tidak, ya Allah. Keampunilah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak berniat begitu, ya Allah, jika ia berlaku kerana kebodohan dan kejahilan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai ilmu, ya Allah. Manusia yang sentiasa melakukan amal ibadat semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, ya Allah, surga yang paling istimewa, ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang Maha Berkuasa, Engkaulah yang Maha Pengasih, dan Engkaulah yang Maha Penyayang, ya Allah. Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan Engkaulah yang kami minta pertolongan, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah. Amin, amin, rabbana. Astaghfirullahaladzim.